saya ada di Grand City Convex Surabaya. Ada apa? Ada acara manufacturing terbesar di timur Indonesia. Dari ekosistem, dari komunitas yang ada, kami berharap mendapatkan input apa yang menjadi concern mereka dalam pengembangan teknologi, itu menjadi masukan bagi kami, dan nanti kita juga berharap itu akan kita deliver secepatnya kepada konsumen kita. Harapannya adalah Indonesia mandiri dari sisi industri komponen ya. Ya. Di pameran ini kan banyak komponen, baik pneumatik, hidrolik. Tapi masih dari luar negeri. Nah ini harapannya kita bisa membuat inovasi produk, industri komponen tumbuh. Dan kita punya daya saing SDM yang unggul. Sehingga Indonesia bisa mandiri. Ketika kita masuk ke Indonesia Emas tahun 2045, kita menjadi pemenang di negara sendiri. Sustainability yang kita angkat khusus untuk pameran manufacturing Surabaya adalah yang ini, community well-being. Community well-being, bagaimana mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang ini? Iya, jadi community well-being ini kita ingin mengangkat dan memberikan, mengakomodir atau memfasilitasi produk-produk manufaktur lokal. Peluang ekonominya cukup menarik sekali, terlihat dari antusias beberapa customer, beberapa pengunjung yang datang. Kemarin mereka menyampaikan bahwa mereka sangat senang sekali dengan acara kali ini, karena memang kita sudah 2 tahun ya berhenti karena pandemi COVID yang ada di dunia ini. Dengan event ini mereka sangat tertarik dengan teknologi, oh ada teknologi yang baru ya saat ini. Dan semangat investasi ini mulai tumbuh kembali. Harapannya mungkin bisa membuat event yang jauh lebih besar lagi gitu, dan harapannya dari kami juga bisa ikut dengan sesuatu yang lebih baik lagi dari yang sekarang gitu. Kami berharap dengan adanya exhibition ini dan pertumbuhan ekonomi yang sudah cukup mulai meningkat, kedepannya nanti bisnis ya secara keseluruhan khususnya untuk Mitsubishi Electric juga akan meningkat di kedepannya. Semoga aja bisa lebih besar lagi, lebih banyak pengunjungnya juga. Tiap tahun diadakan, karena kita kan selalu butuh informasi update mengenai teknologi yang terakhir. Lebih sering lagi, kalau bisa ditambah ramai lagi, kalau bisa sampai keluar sana tuh, kan masih banyak lahan nih. Jawa Timur, potensi untuk manufakturnya sangat bagus. Terima kasih kepada 181 exhibiting companies, seluruh pengunjung, stakeholders, dan penggiat-penggiat di sektor manufaktur yang sudah hadir dan berpartisipasi pada gelaran Manufacturing Surabaya 2022 dari tanggal 13 sampai 16 Juli di Grand City Convention. Kami berharap Manufacturing Surabaya kali ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders di sektor manufaktur untuk dapat saling bertemu, networking, dan melakukan aktivitas bisnis. Sampai jumpa di kegiatan pameran Manufacturing Surabaya selanjutnya. Terima kasih sudah berpartisipasi di pameran Manufacturing Surabaya 2022. Sampai jumpa di Manufacturing Surabaya 2023.